Halo sahabat Rio Cosplay, selamat malam. Ketemu lagi, kita hari ini akan mereview topeng Deadpool yang sangat keren. Ya, kali ini kita akan mereview topeng dengan bahan resin atau fiber. Ya, ini keren banget. Facialnya dilapisin dengan kain polo. Untuk cover lensanya sudah kita lapisi dengan stiker dop yang kasar ya. Ini tinggal dirapikan baru selesai kita pasang. Oke, teman-teman di sini bisa lihat. Ini pas sekali ya untuk muka dari wajahnya kecil sampai wajahnya besar, bahkan untuk ukuran bule yang hidungnya panjang sekalipun ini masuk ya, apalagi yang pesek itu tambah enak bernapasnya, jadi tambah longgar karena settingan hidung pada facialnya sangat leluasa. Nah, ini kita lihat untuk lensanya, covernya udah dilapisi dengan stiker. Ini tinggal dirapikan ya, mungkin tadi memanaskannya kurang, jadi kita bisa lebih rekatkan lagi nanti. Nah, ini coba untuk visual, kameranya nggak mensupport ya, tapi kalau dipasang untuk penglihatan itu sangat jelas sekali, bagus ya, bagus banget ya. Untuk visionnya 99% lah, oke banget. Nah, di bagian sini ada magnet yang sudah ditanam dengan resin ya. Ini jadi nggak kelihatan, magnet neodymiumnya lumayan besar dan terkatnya kuat. Teman-teman mau lompat-lompat sekalipun itu nggak akan jatuh lensanya, kecuali dicopot ya. Bagian belakang ini jahitannya rapi banget. Resletingnya juga ditaruh di samping menyerupai jahitan sambungan di sebelah kiri. Nah, tapi yang sebelah kanan itu diganti dengan resleting. Ini kainnya jenis polo. Bahannya lembut, adem juga ya, enak dipakai. Nah, seperti ini. Mungkin warna merahnya akan kita brush lagi nanti dengan warna sedikit hitam, jadi biar tampak seperti aslinya ya. Bagian dalam kita pasang pad, jadi itu ada busa hati atau Eva foam di bagian pipi dan juga bagian jidat ya, biar nggak sakit. Ini juga ada tali strap, tali karet, biar topengnya nggak gerak ketika dipasang di muka kita. Ini lubang-lubang untuk bernapas, jadi memakai helm ini sama sekali tidak panas ya, kecuali teman-teman berjemur di terik matahari, nah baru terasa panas. Bagian dagunya juga pas ya, tidak longgar, tidak juga sesak, tapi pas ya, karena memang ini ukuran wajah rata-rata, tidak kecil tidak besar tapi sedang lah. Jahitannya untuk cover lens juga rapi, enak sekali ya, jadi covernya dipasang pas dengan sisi-sisi dari jahitan tersebut. Oke. Nah, kalau dipajang buat difoto-foto keren lah ya. Nah, seperti ini. Nah, memasangnya pun enak banget. Daya magnetnya itu kuat, tarikannya kuat banget ini. Plek. Nah, langsung nempel dia. Langsung presisi dengan sisi jahitan. Nah, kita coba lagi. Plek. Nah, itu udah narik ya, kuat banget. Bagus. Nah, ini pun susah dilepas. Kalau tidak di bagian lensa yang agak nongol, itu baru mudah ditarik lensanya. Jadi lensanya lumayan kuat ini. Bagus, bagus banget. Kita coba sekali lagi. Plek. Ah, nempelnya bagus ya. Langsung pas pada jahitan cover lensnya. Intinya topeng ini emang layak banget deh teman-teman pakai. Baik untuk lomba cosplay, karnaval, acara ulang tahun, ataupun sekedar untuk hobi foto-foto, keren banget deh. Oke, selanjutnya kita akan berbagi tips ya, cara upgrade lensa covernya. Yang tadi teman-teman lihat itu hanya berupa cat saja, jadi dari fiber didempul kemudian dicat,
alangkah lebih baik kalau kita upgrade menggunakan stiker. Ya, ini stiker Dove yang agak kasar, jadi dia agak tebal. Nah, saya menggunakan korek untuk memanaskan, jadi mudah memasang pada bagian-bagian yang banyak lekukan. Tapi saya nggak sempat ngambil videonya ya. Ah, ini yang sudah jadi. Karena ini kena cahaya lampu, jadi seperti tampak basah. Padahal ini warnanya Dove. Ah, kalau sudah dipasang warnanya jadi seperti ini, keren ya, eksklusif. Gimana? Keren dan tidak jauh kan dari topeng Deadpool aslinya. Ah, perlu teman-teman ketahui, topeng ini jika dijual di online ya, AliExpress, harganya fantastis. $200 ya, atau sekitar 2.800.000 deh kalau 1 dolarnya 14.000. Lalu berapa harganya kalau di Ryu Cosplay? Ya, harganya yang jelas 60% lebih murah daripada harga yang ditawarkan di AliExpress. Ya, itu pun kalau masih dalam negeri, harganya relatif terjangkau ya. Bagaimana nyamannya topeng ini dipakai? Ya, pas di wajah. Kita coba simak video yang terakhir ini. Kita coba pakai topeng Ryu Cosplay. Ini adalah topeng Deadpool yang sangat eksklusif, luar biasa ya. Lensanya presisi. Kita bisa lihat sisi-sisinya itu pas ya, pas banget. Dan ini lensanya menggunakan magnet. Magnetnya tidak terlihat. Jadi sangat keren lah. Tinggal kita upgrade nanti melapisi cover lensa dengan stiker atau kulit. Berikutnya ini adalah topeng Deathstroke yang dimana nanti kita akan duel ya, dan armornya bisa juga dipakai untuk Deadpool. Selanjutnya ikuti terus channel YouTube kami, Ryu Cosplay.